Saudara, seekor sapi jenis limosin di Balikpapan, Kalimantan Timur memiliki bobot hingga 1,2 ton. Sapi yang terberat dan juga terbesar di Balikpapan ini terjual dengan harga 80 juta rupiah. Inilah sapi limosin yang diklaim sebagai sapi terbesar dan terberat di kota Balikpapan. Jelang Idul Adha, sapi dengan berat 1,2 ton sudah terjual dengan harga 80 juta rupiah. Setiap hari sapi jenis limosin ini diberi makan rumput, ampas tahu, telur ayam, dan telur bebek untuk menjaga kesehatan. Pemeliharaan sapi limosin ini dilakukan selama 4 tahun dan membuat tubuh sapi menjadi besar. Ya, sore saya kasih minum ampas, baru sorenya habis itu saya kasih minum ampas tahu, jam 12 malam saya kasih makan lagi rumput ya. Terus jamunya ada nggak? Jamunya dia saya kasih minum tomu ireng sama telur bebek sama telur ayam. Telur bebek? Pemilik sapi merasa bangga lantaran hewan kurban yang dimiliki ini belum ada yang menandingi. Laku berapa harga? Meski harga jualnya hanya mendapatkan untung sedikit, namun sapi ini menjadi terberat di kota Balikpapan. Makannya lebih Iskandar banyak. Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.